Yo, halo kabar, come back. So, di video kali ini kita akan membuka Baymax Big Hero 6 The Series versi Minimax. Ini mainan sudah cukup lama ya. Udah dari 2016 ada, tapi saya baru beli sekarang karena baru kesampaian. Baru ada rezeki jadi beli. Ini udah lama banget mainannya, udah sampai dekil gitu, sampai ininya copot nih. Kayaknya segelan ininya nih. Aduh. Jadi tangannya bisa digerakkan, tapi ini masih segel tuh. Biasanya ya. Dan ini saya beli online karena di toko-toko mainan udah enggak ada yang jual. Saya nyari di Toy City, Toy Kingdom, Kid Station sama apa tadi lagi? Multi enggak ada. Waktu itu 2017 saya ngeliat di Multi ada. Tapi sekarang udah enggak ada. Jadi saya mau gak mau beli di online dengan harga murah, diskon ya. Dari harga hampir 650 ribuan dia diskon menjadi di 259 ribuan. Kalau gak salah saya beli di toko yang namanya apa gitu, lupa. Betul, thank you banget sudah dapat diskon ya. Ini bagus banget mainannya, masih segel walaupun ini udah agak kebuka ininya. Tuh ya. Tapi it's okay. Overall ini masih segel ya tuh. Tuh gak bisa dikeluarin dulu karena di bawahnya masih ada cetekan kayak gak bisa dikeluarin ini di bawah kakinya. Walaupun figurnya dia udah kayak bisa di nyengkleng-nyengkleng gitu. Dan kalau kalian yang tahu ya, ini dusnya udah kuning. Kalau kalian cium ini baunya udah gak enak nih, kita cium nih. Tuh, bau udah bau dus, udah bau dus yang gak enak banget. Jadi ini ya udah lama banget lah mainannya. Udah hampir ada kali ya 4 tahunan dari 2016. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi langsung aja kita buka mainannya. Dari dusnya dulu, ini dusnya terbuka ya, kelihatan banget depannya. BTW ini kayak Rons tapi beda ya, ini kayak Rons tapi dia lebih kayak tuyul, lebih botak, palelu ya, botak-botak. Untuk dusnya seperti ini, terus ada try me push button on back, ya walaupun saya sudah coba, baterainya udah habis. Nih. Tuh, baterainya habis. Jadi nanti kita coba ulang pakai baterai yang baru. Terus ya kayak begini, ada tulisan Big Hero 6 The Series. Ini jadi dari The Series Baymax tapi versi kecilnya. Jadi si hero yang kakaknya dari yang kena musibah itu, adeknya yang dari musibah itu, sorry, ngebikin si Max ya. Makanya namanya Mini Max, bukan Baymax. Terus ada tulisan greetings, I am Mini Max. Hear me speak, bla bla bla. Ada 20 plus sound, praise and sounds. Bakangnya kayak begini, try me, I feel nothing, I am a robot. Mini maximum robot punch, pose me, made in China. Terus kayak begini-gini, terus ada gambar di Big Hero 6-nya mereka. Kita langsung buka aja ya, dusnya kayak gitu doang. Kita langsung buka saja. Kita ambil good yang terlayanan kita dulu. Oke. Sudah ambil guntingnya. Kita langsung buka ya. BTW bukanya gimana ini? Oh, dari sini aja deh. Soalnya ini gak bisa digunting ya. Tuh, ini kayak ada yang segel gitu. Ininya mah udah kegunting ya ininya. Kita buka ininya aja. Oke. Oke. Udah kebuka ya ininya. Oke. Memang bukannya dari bawah, terus dapet ininya, instructionnya. Isiin baterai, bla bla bla. Oke. Baterai, baterai jam. Yeay. Udah bentar, ini baterai jam sih. Rasanya gak punya saya. Hah? Oh, sobek. Oh, itunya belum dicopot, bukan habis tuh. Bagian putih sononya kayaknya ya. Oke, nanti kita coba copot deh.
Bentar. Pokoknya gimana, coy? Oh, langsung dingin aja. Ayo, ayo, ayo bisa kamu. Ayo, ini kayak lahiran. Blojor, kepala lu gede. Yeah. Oh, bukannya di sini aja nih. Ya, ininya jadi kita gunting. Astaga. Oke, bentar. Bukanya gimana? Bentar. Ini mencoba waktu berapa menit dulu, bentar. Kita lihat muka saya dulu saja ya. Sabar, guys. Katanya enggak muka saya. Susah banget. Oke. Udah kebuka satu bat, satu ini. Apa lagi namanya? Udah kebuka ya. Oke, kita balikin lagi aja kameranya. Ini udah kebuka ya, guys, satu. Tinggal satu lagi berarti. Nah, oke, udah kebuka lagi. Dan ini dia Mini Max-nya. What the? Ih, sumpah lucu banget. Wih, oh ini keluar dulu coba. Sabar. Biar dia bisa bunyi. Lepas. Bunyi gak? Yes, loak. Memang agak bunyi tapi soak. Bentar. Klap tadi sudah kita ganti baterainya karena yang pertama itu soak baterainya. Jadi bunyinya agak kayak a e u. Jadi sekarang kita sudah mengganti dengan yang fresh. Ya, ini udah ganti dengan baterai jam yang tadi nih di sini ya. Gak ada videonya, mohon maaf karena saya tadi gak bawa HP waktu ganti baterainya. Ini sudah diganti ya, suaranya jadi lebih baik, lebih bagus nih. Nih. Tuh ya, jadi lebih bagus suaranya nih lagi nih. Kalau di dus ini tulisannya 20 kata sound, jadi berarti ada 20 kata suara lebih. Tapi kita gak tahu nih, coba yang... Dia lagi ngapain itu pertama. Kedua. Tiga. Empat. Kelima. Lima. Enam. Ketujuh. Kedelapan. Sembilan. 10, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, udah keulang lagi tuh. Jadi kayaknya agak 17 sound doang. Tadi udah keulang lagi yang I feel nothing, I'm a robot. Jadi ya, itu untuk suaranya si Max ya. Itu yang suara ke 17 nya dia. Gak ada lagi karena tadi udah keulang lagi ya. Dan ini dia untuk Mini Max nya ya. Kalau di serialnya ini tuh adalah bikinan si Hero ya. Kalau kalian mau lihat dia di serial bagaimana, ini ada fotonya nih. Ya, di situ fotonya di detik 2:15 ada fotonya di situ. Nah, yang bikin aneh adalah dia bisa bunyi sendiri walaupun kita enggak pegang. Ngeri serem, coy. Kalau kita enggak pegang dia bunyi sendiri. Kita diemin nih tangan nih, dia bunyi aneh. Tapi ya udahlah, enggak apa-apa lah ya. Oh, BTS detailnya bagus ya.
ini kayak Baymax pada umumnya, tapi dia lebih kecil dan dia lebih kayak bakpao. Terus apa bedanya dari Baymax yang gak pakai suit merah itu? Dia ada bedanya ini nih, dia lebih kurus daripada Baymax yang biasa. Kalau Baymax biasa dia lebih gendut ya, ini kecil. Matanya mah sama aja biru, walaupun ini lebih gede matanya ya, karena mukanya juga lebih gede. Karena ya dia pas-pasan bikinnya si Zero ya. Saya gak terlalu nonton seriesnya, tapi saya agak tahu latar belakangnya si Max ini, karena saya nonton latar belakangnya. Dan ya untuk itu aja sih review Max-nya ya. Terus ini tangannya bisa digerakin ya artikulasinya. Tuh, ini juga. Terus ini tangannya bisa 140 derajat kepalanya. Kakinya juga bisa tuh muter. Yang ini juga, terus dia bisa ditekuk kayak begini dan kayak begini. Dan ya, Alien Club, sepertinya itu saja ya video kita kali ini tentang Mini Max the from Baymax the series. Jadi ya, terima kasih sudah nonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, by the way, yang buat nanya belinya di mana, saya belinya ini di Shopee. Karena di toko-toko kayak Toy City, Key Station ini udah enggak ada. Udah lama banget nih mainan. Ya, jadi ya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oh ya, sebelum kita tutup nih video, saya mau kasih tunjuk ini dulu nih. Apa posenya dia yang paling bagus? Nah, seperti ini posenya ya. Nice. Posenya menurut saya yang paling bagus adalah begini nih. Ya. Kepalanya rada ke sini, tangannya seperti ini, tangannya satu lagi kayak raja gitu ini. Tangannya lagi mau nantangin orang ya. Tuh. Makanya tangannya kayak begini, terus kakinya ditekuk dikit. Keren banget. Ini pose terkeren. Ini bisa jadi thumbnail ya. Tunggu. Keren banget. Jadi ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye Minimax. Atau enggak tuh. Saya Zafra Masyo. Bye bye.